Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wa mayyazahu misail khalqi bil khilafatih. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Muslimin muslimat, satu episod daripada penghidupan selepas kita bangun daripada kubur kita pada hari permulaan kiamat ataupun pada hari awal-awal kiamat, apa dia? Yuhsyarun nasu, kesemua manusia dari dahulu awal jadi manusia sampai ke sekarang, dan malah kesemua manusia yang ada dalam mana-mana planet. Kita tidak berada dalam planet bumi ini sahaja. Sebab bumi ini sudah mula orang temui dah, yang macam bumi ini banyak. Yang paling bagus saya sebut hari itu, yang saya ulang balik, memang telah bertemu sekarang ini, dia panggilkan twin to the earth. Ada kembar kepada bumi kita ini, macam anak kembar, bumi ada kembar. Ada bumi lain yang ditemui dah di luar sistem suria kita, macam bumi kita, tapi dia besar dua kali, besar tiga kali daripada bumi kita ini. Dia ada tanah, dia ada laut, dia ada tasik, dia ada pokok, dia ada kehidupan. Tak apa, tapi yang penting kesemua manusia akan dikumpul ke Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Fi zulma, kesemua dibangunkan dalam suatu suasana alam tempat gelap gulita, tidak ada sebarang cahaya, gelap gelemat. Kenapa? Watutwas sama, langit sudah pun hancur dan digolong, lenyap. Tatanasar an-nujum, bintang-bintang kesemua yang bercahaya termasuk matahari, semua dah malap, gelap. Watasabu syams, matahari entah pergi ke mana. Wal qamar, bulan semua pun tidak ada, gelap sungguh. Dan pada ketika itu, wayunadi munadin, semua orang mendengar suara, ikut aku, ikut aku. Faitabi'un nas as-saut, semua manusia yang begitu ramai bergegas, bertolak-tolak, yang jatuh-jatuh, yang bangun-bangun, sepak tersepak nak ikut suara itu. Itulah hari yang Quran sebut dalam Quran pada hari ini. Yauma idzin yattabi'una ad-da'i la'i wajalah. Ha, itulah hari yang kesemua manusia pada hari itu nak ikut dari arah mana datang suara itu dan ke mana dia nak pergi. Nah, inilah suatu suasana yang kalau Allah Ta'ala beri kemudahan kepada orang itu nak dengar dan pergi dengan mudah suara itu, maka mereka mudah pergi. Yang melakukan kerja-kerja yang tidak mengizinkan mereka mudah pergi, itulah yang jatuh, itulah yang tidak boleh bangun, itulah yang kena pijak, itulah yang menderita kesakitan. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada mereka pada ketika itu, Izas sama'un patarat, wa izal kawakibun tasarat, wa izal biharu pujirat. Sampai habis ayat nak menceritakan itulah hari yang sistem alam ini sudah pun hancur binasa.
Tidak ada manusia yang boleh selamat pada hari itu melainkan yang Allah reda kepada mereka. Yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Lebih teruk daripada itu sambungan hadis. Nabi bersabda dalam hadis yang Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, "Yuh syarun nas yaumul qiyamah ajwa ma kanu qat." Manusia dibangunkan pada hari kiamat di saat-saat ini gelap gulita, mereka bangun dalam keadaan ajwa ma kanu qat, laparnya lapar yang amat-amat bersangatan. Kalau orang yang tidak pernah berlapar dalam dunia dahulu, maksudnya tak pernah berpuasa, lagi-lagilah mereka merasa amat-amat lapar. Kalau orang yang pernah berlapar di dunia dahulu kerana banyak berpuasa, dia dah biasa dengan lapar macam itu, maka mereka tidak merasakan kesangsaraan lapar. Wa'ara makanu qat, mereka dibangun ke dalam keadaan bertelanjang, telanjang yang tidak ada sehelai seutas pun benang, telanjang yang sungguh-sungguh telanjang. Wa ansab ma kanu qat, penatnya, letihnya, tak berdayanya pada ketika itu, amat-amat tidak berdaya. Paman at'amallah at'amah, paman at'amalillahi at'amah. Sesiapa yang dalam dunia dahulu dia beri makan kepada orang, jamu orang, kenuri kepada orang, lillah, kerana Allah Ta'ala, at'amah, orang itu yang akan Allah beri makan dekat dia. Kalau tidak pernah di dunia dahulu dia beri makan kepada orang, tak pernah berkenuri atau bagi makan ataupun kenuri, tapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana lain, dia tidak akan mendapat makanan. Wa man saqa lillahi saqa, sesiapa yang pernah bagi minum kepada orang, hatta kepada hayawan, tapi bagi minum lillah, kerana Allah, ikhlas kerana Allah, saqahu, Allah akan bagi dia minum ketika itu. Wa man kasha lillahi kasha, sesiapa yang pernah memberi pakaian kepada orang yang memerlukan kepada pakaian, hadiah pakaian, kain ke, kain batik ke, dan lillah, dibuat kerana Allah Subhanahu wa taala, kashahu, Allah akan bagi pakaian kepada mereka. Wa man amila lillahi kafahu, sesiapa yang beramal amal-amal kebajikan dalam dunia ini kerana Allah, kapahu, Allah akan bagi bantuan kepadanya. Wa man nasara lillahi arahahu, sesiapa yang menolong orang lain kerana Allah, tolong melepaskan kesusahannya, tolong memberi bantuan yang dia perlu, tolong tenaga dan sebagainya. Arahahullah, Allah akan beri kerehatan kepadanya pada hari itu. Bidzalika yaum. Hadis ini panjang, tapi saya nak ringkaskan mengatakan bahawa inilah bandingan daripada yang dapat kita faham dengan mudah dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita melihat dalam dunia ini, orang-orang yang tidak memanfaatkan zaman mudanya, zaman sihatnya, zaman segarnya untuk mencapai mendapatkan persediaan untuk hari tuanya, masa mudanya dia tidak manfaat untuk belajar dengan baik, zaman tenaga dia cukup kuat, tak kumpul harta untuk hari-hari tuanya. Bila hari tua tak boleh buat kerja, dia lebih menderita, lebih susah hidup.
lebih perit menghadapi hari-hari untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini kita nampak begitu dalam penghidupan dunia ini, maka ini, kalau orang yang hidup dalam dunia yang sementara ini tidak memanfaatkan masa itu untuk membuat tadi, bagi makan kerana Allah, bagi minum kerana Allah, tolong orang kerana Allah, bantu orang kerana Allah, dia tidak akan dapat kemudahan pada hari dia bangun di hari akhirat dalam keadaan zulm syadidah, gelap yang segelap-gelapnya. Cuba bayangkan kalau gelap begitu, kalau orang yang rebah, orang yang kena tindih, cuba kita nak tengok. Orang ambil tiket bola pun berebut, mati ratus orang. Lah, kalau mati kerana lontar, melontar jumrah Aqabah tu, jumrah wusta, kata apa mati tu, pulang modai, mati dalam beribadat. Ni mati ambil tiket wayang. Tak komen lah. Tapi ini tidak mati. Kena pijak. Tak ada bantuan. Tak ada pakaian. Tak ada makanan. Tak ada minuman. Lapar. Lapar yang bersangatan. Mana kita bangun. Bangun macam sekarang. Dengan badan yang macam kita akan bangun begini. So, kalau kita lapar. Berapa lama kita tak makan. Nak dapat makanan di mana itu. Amalkan. Waman at'ama lillahi at'ama. Dunia dahulu ini dia pernah bagi makan kepada orang kan, walaupun sedikit. Dia bagi makan kepada Allah. Persediaan untuk dia dapat makanan pada hari tadi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari yang kita bangun nanti tidak ada guna pada hari itu. Mal, harta benda dunia dulu ada banyak mana pun sudah tidak berguna pada ketika itu. Wala banun, ada anak ramai mana pun, anak cerdik mana pun, anak kesenang mana pun, la yanfa' illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat kepada ketika itu, yang berguna pada ketika itu, orang yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dibawa sekeping hati sejahtera daripada dosa kepada Allah, sejahtera daripada dosa kepada manusia. Sebab kesalahan kita, dosa kita, ada yang kita buat kesalahan kepada Allah direct, ada yang buat kesalahan kepada manusia, kita faham. Ha, inilah yang dikatakan bahawa waman nasara lillahi arahahu, sesiapa yang berjuang dalam hidup ini menjadi nasrun minallah, nasrullah, nak tolong Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum, kakal mutulung kana Allah, tolong memertabatkan agama Allah Subhanahu wa taala, yansurukum, Allah tolong kamu, dan wa yusabbit aqdamakum, diterjemahkan, ditafsirkan, Allah menetapkan pendirian kamu, maksudnya hatta sampai kepada hari kamu bangun nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, kamu tegak, kamu tak jatuh, kamu tak ditolak, kamu tak dipijak. Sebab yusabbit aqdamakum, Allah tegakkan kamu. So penting untuk kita menilai balik, penting untuk melihat balik, ini alam yang pasti kita berjumpa. Yang inilah yang Quran katakan ata amrullah fala tastajilu. Yang kami janji ini, yang akan datang ini, alam yang macam ini ni, memang Allah Taala kata ata, macam telah berlaku dah, maknanya hampir-hampir berlaku, macam telah berlaku dah, fala tastajilu, kamu usah gopohlah, akan berlaku, mati akan berlaku, kiamat akan berlaku, alam gelap akan berlaku. Inilah di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Kata Muaz dalam majlis bersama Rasulullah dengan para sahabat, qultu ya Rasulullah,
Ara'aita qaulallahi ta'ala yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Mu'az laqad sa'alta an 'azim. Suma as'ainaihi bil buka. Sampai habis hadis yang bermaksud terima yang mustahak. Mu'az meriwayatkan, suatu hari kami bersama dengan Nabi. Nabi tanya kami, siapa yang nak tanya apa-apa? Mu'az tanya, wahai Rasulullah, apa tuan hendak komen, nak tambah pengajaran daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebut yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Ayat yang menyatakan ada suatu hari yang akan ditiupkan sangkakala padanya, yang kita baca dalam bulan sudah, satu hari yang akan ditiupkan sangkakala padanya, semua manusia akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala afwaja berpuak-puak. Apa tambahan, apa komen Rasulullah kepada ayat ini? Nabi menjawab, ya Mu'az, laqad sa'alta an amrin azim. Kamu baca tadi ayat dan kamu baca dengan tanya pertanyaan kepada aku, apa komen? Kamu sudah bertanya dengan suatu perkara yang amat-amat dahsyat, amat-amat besar. Nabi tidak boleh meneruskan. Arsala ainaihi bil buka. Mengingat cerita itu sahaja, mengingat kepada ayat patak tu nak apa aja, kamu akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai-bagai cara tadi, yang jatuh, yang sakit, yang berpuak-puak dan sebagainya. Nabi menangis dan menangis. Lama dia menangis, reda tangisan, baru Nabi sebut, ya Mu'az, tuhsyarun nas asyrata asnaf. Manusia kesemua yang begini ramai akan Allah bangunkan pada hari kiamat ini dalam 10 jenis orang, 10 kelompok, 10 ragam manusia. Satu, faminhumul qiradah, suatu kumpulan manusia Allah bangunkan dalam keadaan rupa mereka, anggota mereka tak ubah seperti mana kera dan beruk. Qiradah, qirdah, kera, akal-akal manusia, lagak mereka macam lagak qiradah, ialah kera-kera di hutan. Satu. Yang kedua, manusia dibangunkan bentuk mereka tak ubah seperti al-khanazir, babi. Munkisina arjuluhum wa'alahum. Ada yang babi, dahlah babi, tapi tidak boleh bangun, melentang kaki di atas. Empat. Ada orang dibangunkan pada hari kiamat, umya, mata mereka kesemuanya buta. Kita akan jumpa dengan ayat Quran. Yang lain pula ada sumun bukmun, ada yang pekak, ada yang tuli.
Ada yang wa'al sinatuhum mudlah ala sudurihim yasilu al-qayhu min apwahihim. Ada golongan manusia yang dibangunkan Allah pada hari kiamat itu, lidah mereka terjelai keluar daripada mulut mereka sampai lidah itu dapat mencecah dada mereka. Yasilul qayhu min apwahihim. Lidah itu dapat digambarkan seperti mana besi pipe, pipe air yang nanah dan darah keluar daripada lidah mereka, keluar macam air pipe keluar daripada pancuran air. Ba'duhum muqatta'atun aydihim. Yang lain pula bangun dalam keadaan puak ini, tangan-tangan mereka terpotong dan terputus. Yang lain pula ada yang bangun wa arjuluhum maqtu'ah, kaki pula yang terpotong. Yang lain pula musallabun, bangun dalam keadaan mereka tersula, salib sula. Wa minhum raihun qabihun, rihun qabihun. Yang lain pula puak ini bau mereka itu amat-amat busuk. So, 10 puak ini semuanya disebut dalam Quran. Orang pertama tadi, golongan pertama entah berapa juta, berapa bilion orang yang Allah bangunkan mereka dalam bentuk kiradah yang kera tadi itu, siapa dia? Ialah golongan Nabi katakan palladzina ala suratil qiradah fahumun namam. Orang yang Allah bangunkan dalam keadaan rupa mereka, rupa beruk, rupa kera, ialah orang-orang yang dalam hidup mereka dahulu mereka penyebar-penyebar fitnah. Penyebar fitnah. Dalam cakap fitnah ni, kalau kita cakap seorang sama seorang, maknanya seorang dengar, tak besar sangat. Cakap kepada yang macam ni, kau secakap tak betul, ni besar sikit. Tapi kau cakap dalam TV dan radio, berapa juta orang dengar, malah dunia dengar. Wa'ala suratil khanazir, orang yang dibangunkan dalam rupa mereka seperti babi, khinzir, khanazir. Fa'ahlus suhti, golongan yang memakan harta haram. Wa'aklihimus suh, as-suhtu, hasil yang didapati di perjalanan yang tidak diizinkan syarak. Di antaranya rasuah, tipu, putar belit, hutang tak bayar sedangkan dia boleh bayar. Yang nama makan haram ini as-suh tu. Sebab tu dalam ayat yang dikatakan bahawa dalam hadis mana bata min haramin panaru aula bih, daging yang tumbuh daripada insan itu daripada makanan yang haram, nerakalah tempat akhirnya. So, hadis ini mengatakan bahawa yang bangun dalam rupa babi tadi itu, kata hadis yang sahih, ahlus suh, orang yang dah biasa sangat dengan makan yang haram ini. Palmun kisuna ru'usuhum, orang yang dibangun dalam keadaan kepala dia di bawah, kaki di atas, terpacak kepala di bawah. Pak akal atau riba, golongan-golongan yang memakan riba. Yang ini
Kalau kita merenung sekejap, kita rasa cukup cemas. Saya cukup cemas. Berapa ramai orang kita yang masih terlibat dengan riba, yang tidak merasakan riba itu sesuatu yang besar yang Allah janjikan dengan balasan tu. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Yang makan riba ini memang jelas sangat dalam surah Al-Baqarah itu. Yang makan riba itu mereka tidak akan bangun pada hari kiamat, melainkan bangun seperti orang yang dirasuk oleh syaitan. Bangun macam orang gila. Jadi terpacak kepala ke bawah. Berjalan kepala ke bawah ni orang gila aja. Dan malah kita tengok sampai Allah katakan yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah kutuk riba ni. Allah beri kemudahan melebihkan orang yang bagi sedekah. Sudah katakan fa illam tab. Dia katakan wazaru ma baka min ar-riba, kamu kena tinggalkan saki baki riba, sedikit pun jangan tinggal. In kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman, tu fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih. Kalau degil juga, buat juga. Ketahuilah, Pak Zanu, ambil ingatanlah, Pak Zanu, kamu pastilah biharbin minallahi wa rasulih, Allah Ta'ala akan memerangi kamu. Dunia pun Allah Ta'ala perang, akhirat tu bangun dalam keadaan kepala mereka berjalan ke bawah. Wal amya, ada yang tadi saya sebutkan dalam hadis tadi, yang dibangunkan di hari kiamat nanti dalam keadaan mata mereka buta. Dahlah bangun tu gelap gelita dah, orang yang ada mata pun tak nampak apa. Dibangun dalam mata tak nampak langsung pula. Siapa golongan ini? Man yajuru bil hukmi, orang-orang yang tidak adil dalam pemerintahan mereka, tidak adil dalam hukuman-hukuman mereka kepada orang ramai. Yang ada kuasa menjatuhkan hukuman, qadi-qadi, hakim-hakim, semua mahkamah, pemerintah yang megang jabat-jabat yang ada kuasa, mereka jaur, ya juru, mereka zalim, mereka tidak adil. Wasumul buk, golongan yang bangun dalam keadaan pekak, bangang dan tuli. Dalam pekak tuli pula. Humul ladhina ya'jabuna bi'a'malihim. Gulungan itu gulungan yang ujub dalam pekerjaan mereka. Ujub, al-ujub ialah orang yang melakukan suatu perbuatan, dia merasakan dialah yang terbaik. Orang lain ke semua tak boleh buat macam dia. Ujub i'jabul mar binafsihi. Dia buat yang senang faham macam burung merak tu. Dia kembang ekor dia, dia parti tengok orang lain, mana orang lebih baik cantik daripada aku. Kembang. Dia tak tahu kata musang duk tunggu belakang tu. Dia tak nampak musang sebab ekor dia tudung dia. Itu yang bagi maksud yang inilah yang selalu jadi mangsa. Dalam konteks agama, orang yang ujub ini, sebab ujub ini dia bercakap banyak tentang diri dia. Dia sahaja boleh memerintah, orang tak boleh. Ujub. Takabur. والذين ينطقون بألسنتهم. Ada golongan lain pula dibangunkan Allah di hari kiamat dalam keadaan mereka menokak lidah-lidah mereka, hulur lidah, gigi mereka sendiri memamah
menggigit, melukakan, menghancurkan lidah-lidah mereka. Berdarah-darah, menangis-nangis, baik balik lidah itu ditokak balik, dicabut balik, diseksa lidah dia sendiri dengan penuh dengan darah. Siapakah mereka itu? Para ulama wal qassas alladzina yukhalifu qawlahum fi'lahum. Golongan ulama yang bercakap pasal hukum agama tapi dia tidak melaksanakan hukum itu untuk diri dia. Dan al-qassas, golongan-golongan yang membuat cerita kepada orang, mereka cerita, mereka ciptakan cerita-cerita bohong kepada orang. Dua golongan ini Allah Ta'ala bangunkan pada hari kiamat. Mereka sendiri menyeksa diri mereka dengan menghulurkan lidah mereka dan mereka menokak lidah ini seolah-olahnya menyesal lidah yang digunakan dahulu ini bukan untuk kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Wal muqatta'atu aydihim wa arjuluhum, orang yang dibangunkan tadi saya sebutkan ada orang yang tangan mereka kudung, bukan kudung asli, dipotong Allah Subhanahu wa tangan mereka masa mereka bangun pada hari mahsyar. Arjuluhum, malah bukan tangan saya kena potong, kaki mereka pun terpotong sama. Macam orang timun kita panggil. Tak ada kaki. Siapa golongan ini? Humul ladzina yu'dzunal jiran. Golongan itu golongan orang yang dalam hidup mereka, mereka suka menyakiti jiran mereka. Yu'dzunal jiran, ada orang yang bergaduh dengan jiran tak pernah berhenti. Menyebut yang tidak baik dengan jiran. Jiran ini tidak semestinya jiran rumah sahaja. Jiran kerja sebagai contoh. Rumah masing-masing. Dia bekerja sekali, berjiran dalam pekerjaan. Sebab tu yang macam sebab Islam letakkan berbuat apa garis sampai dikatakan bahawa hatta kalau kita nak beli rumah pun Nabi nasihat daripada awal dia katakan al-jaru qabla dar. Al-jaru qabla dar, kamu nak beli rumah jangan tengok rumah dulu. Tengok jiran dulu. Saya nak lot ni 12 ni. Jangan minta rumah lagi, tanya dulu yang 13 siapa, yang 11 siapa, siapa jiran. Kalau jiran nampak nama pun tak bunyi lain macam nama tu pun tak senonoh bunyi nama. Nama Wistulali, apa benda ni Wistulali? Nabi kata cari yang lain. Al-jar qabla dar. Nabi kata ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuni au kama qal. Tiap-tiap kali Jibril datang kepada aku masa di rumah sampai wahyu, Jibril tidak pernah berhenti berwasiat kepada aku, yusini pesan kepada aku, tengok jiran sama, tengok keperluan jiran sama, bantu jiran, jangan menyakiti jiran. Inilah apa yang sampai kepada orang yang menyakiti jiran ini sampai kepada peringkat Allah bangunkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan tangan mereka dipotong sebab dia tak tolong dulu jiran. Mengapa potong kaki? Itu yang Nabi katakan laisa minna man bata syab'an wa jaruhu ja'i'. Bukan daripada golongan aku, Nabi kata, orang yang boleh tidur lena dalam keadaan jirannya berlapar. Jiran lapar, jiran susah maksud dia, jiran sakit maksud dia. Yang lagi satu, yang terakhir, yang ke-10. Walladzina ashaddu natban minal jif. Jadi yang terakhir,
Orang yang golongan ramai yang bangun pada hari kiamat, bau mereka, bau bukan bahu, bahu yang ni, bau mereka lebih teruk daripada bau bangkai yang paling busuk. Ramai, bau cukup busuk. Siapa mereka? Nabi kata, humul ladhina yatamatta'una bisyahwat wa yamna'una zakata amwalihim. Itulah orang-orang yang dalam hidup, dalam masa hidup di dunia dahulu, mereka amat mementingkan hawa nafsu, nafsu syahwah mereka. Apa yang diingini oleh nafsu syahwah mereka, itu yang mereka ikut. Sedangkan kalau perbuatan itu berlanggar dengan hukum agama pun mereka langgar, kerana mereka amat mementingkan tuntutan hawa nafsu mereka. Dan golongan itu juga termasuk dengan golongan yang yamna'una zakata amwalihim, orang yang tidak menunaikan dengan sepenuhnya zakat-zakat harta mereka. Ini orang yang dibangunkan dalam keadaan cukup busuk. Mereka pun tahu mereka busuk, golongan mereka golongan busuk. Karena itulah maka Islam letakkan lebih awal kepahaman mengatakan bahawa yang Allah SWT tanya, apa ra'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi waja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi ba'dillah afala yu'minun. Apakah tidak kamu nampak, kamu lihat dengan mata hati kamu, dengan mata sanubari kamu, ada orang dalam dunia ini manittakhadha ilahahu hawa, orang-orang yang telah mengangkat, menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan yang dia sembah. Allah mentashbihkan, menyamakan orang yang tidak pernah melawan hawa nafsu, dia ikut sahaja nafsu dia nak buat apa. Nak bunuh orang, bunuh. Nak fitnah orang, fitnah. Nak bohong, bohong. Kalau itulah mereka buat, melayan apa sahaja kata nafsu, ini orang ini kata Allah, ittakhadha ilahahu hawa. Dia tidak dengar wahyu Allah, perintah Allah, ayat Quran dia tak dengar. Dia dengar apa kata nafsu dia. Nafsu dia buat jahat pun dia buat jahat. Kalau ini berlaku kata Allah Ta'ala, wa adallahu Allahu ala ilmin. Kerana dia yang pilih jalan sesat. Orang yang hidup mematuhi segala kehendak tuntutan nafsu itu orang yang telah terjerumus dalam alam nafsu, ikut sangat. Adallahu Allah, dia nak sesat, Allah bagi dia sesat. Ala ilmin, kadang-kadang orang itu orang yang tinggi ilmu pengetahuan dia, ijazah tinggi, mengaji tinggi, kerja pun hebat. Tak sepatut mereka menjadi hamba nafsu, tapi tak. Kalau mereka biarkan nafsu menunggangi mereka, mereka jadi hamba nafsu. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dia sesat. Walaupun ilmu dia banyak. Bila ini berlaku, wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Golongan ini kata Allah, pendengaran mereka, telinga mereka sudah tidak mau mendengar lagi nasihat yang berguna. Baca ayat Quran ke, nak ajar dengar ceramah ke, nak ajar di surau ke, masjid ke, apa semua ke, tak masuk. Bukan sahaja telinga dia tak mau dengar, telinga tertutup. Macam tak, kalau pergi dengar pun, dia tidak dengar. Dia fikir yang lain. Lebih teruk. Wa qalbi. Allah tutup hatinya. Hati tidak terbuka kepada yang benar. Hatinya membenci kepada yang dipanggilkan jalan Allah. Hatinya suka kepada jalan maksiat.
faman yahdihi min ba'dillah. Dia tidak tahukah siapakah lagi yang boleh beri petunjuk kepadanya selain daripada petunjuk Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Quran, hadis. Apalah yu'minun, apakah mereka tak nak beriman? Inilah yang diringkaskan dengan Quran sebut, wa nahsyuruhum yawmal qiyamah ala wujuhihim umyan wa bukma wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat jidnahum sa'irah. Al-Isra 87. Wa nahsyuruhum, ayat Quran, dan kami akan kumpulkan manusia, bangunkan manusia di antara mereka di hari kiamat. Ala wujuhihim, ada yang tadi berjalan pun muka di bawah, ada yang umyan, ada yang tadi buta, ada yang bukman, buk bisu, ada yang summan, pekak. Akhirnya ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka neraka jahannam. Kullama khabat, setiap kali api yang dinyalakan untuk membakar mereka itu malap sedikit. Khabat, api yang membakar mereka itu mungkin kekurangan bahan bakar, kurang sedikit. Zidnahum sa'ira, kami tambah lagi api berganda-ganda yang mereka boleh rasakan. Dan inilah juga yang Quran sebut, waman a'rada an zikri fa innalahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa qad kal yawma tunsa. Ayat surah Taha 124 sampai akhir. Waman a'rada an zikri, siapa sahaja yang memalingkan muka mereka daripada peringatan-peringatan Allah. Sebanyak peringatan Quran, peringatan hadis-hadis, peringatan ulama-ulama memberikan pengajar mereka peringatan, hatta kepada berlaku balak bencana peringatan, malah nikmat juga peringatan kepada manusia. Kalau itulah mereka tidak mengambil ingatan, tak ambil pelajaran, kata Allah, khasnya orang yang berpaling muka daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'ishatan dhanka. Mungkin hidup dunia senang, tak apa, tak apa, berapa lama hidup senang dunia, mati sahaja, bangun balik pada hari kiamat. Ma'isyatan, kehidupan mereka perasaan itu, dhanka, penuh dengan segala kesulitan dan kerumitan. Malah okey, apa dia dhanka? Sesak macam mana, susah macam mana, perik macam mana. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, kami kumpulkan mereka bangun di hari kiamat dalam keadaan mata-mata mereka, mata mereka, kalau mata-mata jadi pulih pula. Bagus bahasa lama dulu, mata-mata. Lepas tu mata gelap, pandai kalau mata gelap, bukan dia buta. Mata-mata gelap, mata gelap, tak apalah. Tapi yang sebut ni, ada orang dibangunkan kan mata mereka kesemua buta. Bila bangun dalam keadaan mata mereka buka, mata mereka buta, qala, dia bertanya, Rabbi, Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa dahulu dunia aku mata aku celek, dapat melihat terang benderang elok-elok, aku bangun di akhirat, kenapa mata aku buta? Allah layan. Tu Allah yang maha pemurah, maha lemah lembut ni, boleh layan orang tu. Qala, Allah jawab,
kadzalika atatka ayatuna panasitah. Karena aku yang menciptakan kamu dahulu, aku kata yang memberikan mata kamu celak melihat dengan elok. Atas itulah aku bawa kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami, keagungan kami, benarnya kami, betulnya agama kami. Mengapa tidak guna mata untuk melihatkan keterangan-keterangan itu? Mengapa mata yang celak tadi kamu tidak gunakan untuk melihatkan kebesaran kami dalam kejadian kami? Tuqul siru fil arpanzuru, jalan di muka bumi, tengok keindahan kebesaran kehebatan Allah. Qul inzuru madza fis samawat, cuba kamu tengok di langit, tengok siapa yang pegang bulan tak jatuh ke bumi, siapa yang pegang juta planet yang tidak berlanggar, siapa yang buat sistem yang begitu indah. Tak tengok ke dalam badan kamu, fi anfusikum apala tubsirun, tak tengok dalam badan kamu siapa yang buat sistem yang begitu unik. Kalau kamu tidak guna ke semuanya, kamu lupakan segala-galanya, pakazal kayumatunsa. Kalau itulah kamu telah tidak manfaatkan, maka hari ini kami ambil balik pandangan itu. Kamu dibangun keadaan buta. Semua yang saya sebut tadi itu memang kita ambil daripada hadis Nabi telah memperincikan yang datang daripada ayat Quran. Itulah keadaan-keadaan yang kita boleh nampak, boleh sedar, yang akan kita lalui nanti pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak memasukkan kita dalam mana-mana golongan yang 10 tadi. Kerana kita termasuk dalam golongan orang yang senantiasa mencari redha Allah dalam kehidupan ini. Kita hendakkan Allah Ta'ala selamatkan kita dunia ini, berilah hidayah kepada kita, pemimpin-pemimpin kita, sampai kita bangun nanti dalam keadaan sama, sentiasa dalam keadaan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan sambung lagi dalam jumpa akan datang. Aqulu qawli hadza wa a'udzu li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikimiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الكريم وعظيم سلطانك نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تكون الصحة والسلامة يا الله ارزقنا الصحة والسلامة يا رحمن ارزقنا الصحة والسلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا عافنا من كل بلاء الدنيا يا الله عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله اشفي مرضانا وصحح أجسادنا وشتت شمل أعدائنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا دواء إلا دواؤك اللهم لا شفاء إلا شفاؤك اللهم لا رحمة إلا رحمتك أنزل علينا رحمة من رحمتك يا الله وشفاء من شفائك يا رحمن وبركة من بركتك يا أرحم الراحمين فتبرأ هذه الأمراض برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا يا الله فاقضي حوائجنا
faqdi hawaijana ya Allah, faqdi hawaijana ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis bika ya Allah antarhamana jami'an, irhamna jami'an, irhamna jami'an bitarkil ma'asi abada. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah amitna Allahumma ala ghair mudallina wala mabtunin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma abtah alaina putuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin. Allahumma ja'al akhir kalamana 'inda ajalina qawla la ilaha illallah amitna Allahumma alaih ghairi mudalli wala mabtunin birahmatika ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Allahumma sallimna ya Allah, sallimna min jami'il ahad wal afad wal aqabat wal bala wal mihan wasu'al fitan ya karim birahmatika ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Iftah qulubana ya Allah ila ta'atika wahdina subulas salam wajannibna al-fawahisha ma zahra minna wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah, taqabbal du'aana ya Allah wahaqqiq raja'ana ya karim waqdi hawaijana ya rahman birahmatika ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.